cara mudah untuk mengatasi anyang-anyangan secara tradisional warisan dari nenek moyang Nusantara, ya, khususnya di Bali ya. Biasanya kalau anyang-anyangan itu ya paling mudah atasi dengan kita sediakan satu gelas air ya. Jadi kalau anyang-anyangan susah juga, kita nggak bisa melakukan aktivitas sesuai dengan kenormalan yang ada ya. Jadi terus pingin kencing namun kencingnya susah gitu ya. Cara atasi secara cepat hanya hitungan detik hilang ya. Jadi ini sering saya lakukan ketika saya juga mengalami anyang-anyangan ya. Pertama yang tadi kita siapkan satu gelas air ya, kemudian ya pasta atau pepsodent seperti ini, kita cari padang seperti ini atau karet atau benang apapun ya. Kalau secara tradisional biasanya pakai padang atau juga sambuk seperti ini ya, kita pakai tali mungkin ya susah juga ini, jadi kita pakai tali seperti ini ya. Oke, yang kita gunakan adalah ini, rumput atau tali ya bisa. Oke, angka pertama ya, ini rumput ya, rumput ataukah ini bisa hambuk, kita bersihkan dulu, kemudian kita ikat di jempol kaki ya, kita ikat di jempol kaki, ini terlalu pendek ya, mungkin kita bisa cari yang lebih panjang ya, seperti itu, agak keras sedikit ya. Kemudian lakukan hal yang sama, jempol kaki yang sebelah kanan ya, kita ikat ya, ini lebih panjang. Teman-teman para pemirsa dan Mayu channel, jika tidak menemukan ini mungkin pas lagi di kantor atau gini, bisa pakai karet ya, karet yang dipakai mengikat rambut, atau bisa dipakai benang ya. Oke, begini ya cara atasi anyang-anyangan, atau pakai ikatnya pakai ini boleh ya. Ya biasanya para orang tua zaman dahulu kalau anyang-anyangan dia pakai yang sambuk atau pakai yang padang seperti ini, rumput ya. Kemudian jalan kedua Pepsodent ya, atau pasta gigi yang lain ini Pepsodent ya, Pepsodent. Jadi terbalik karena kamera terbalik ya, kita ambil segini ya, kita oleskan di pusar ya, kita oleskan di pusar seperti ini ya, diamkan beberapa ya, kemudian bisa ditutup ya. Terus setelah itu ya, sip, setelah itu air ya. Jadi kalau anyang-anyangan banyak-banyak minum air juga bisa cepat untuk mengatasi anyang-anyangan ya. Namun ini bisa satu gelas, setelah melakukan itu kita minum. Kalau ingin minum lagi bisa ya, minum air putih sebanyak-banyaknya ya. Jadi dalam hitungan detik ya, 60 detik ya, mungkin 1 menit ya, biasanya anyang-anyangan pun hilang ya. Jadi kalau anyang-anyangan itu ada hubungan ke kandung kemih atau alat reproduksi yang terganggu, silakan hubungi dokter terdekat ya. Ini hanya tips bagi para pemirsa, sahabatku semua di Gandumayu channel yang mungkin mengalami anyang-anyangan gitu ya. Jadi tips cepat mengatasinya ya seperti di video tadi ya. Jadi kalau cowok ya anyang-anyangan susah juga ya, gak bisa dianyung-anyungkan. Bercanda sedikit ya. Oke, selamat mencoba. Salam sehat semuanya, sahabat Gandumayu channel.
Semoga kita selalu di bawah perlindungan Yang Maha Kuasa. Ya, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa terus support, dukung channel saya biar saya bisa berbagi banyak hal lagi yang bermanfaat ya. Oke, yang belum subscribe tolong dibantu subscribe ya. Klik-klik karena subscribe itu gratis ya. Saya doakan yang sudah subscribe, yang sudah like, sudah komentar, juga sudah share video-video saya, semoga sehat selalu, semoga murah rezeki ya. Oke, salam berbagi, salam rahayu Nusantara. Cikidap, let's go. Terima kasih. Kuliah COVID-19 lebihan ajaknya kita tendang. Kewang ulehang melembang, situasi gumingang san memanam. Hampurayan jani yang magendeng, boya tiang manah mesesinde. Kulian COVID-19 yang mekejang jani bingung ngenehang melimbang. Duh dewa ratu yang kene gumine, jani gumi situasi ngangsan memana. Kulian COVID 19 jak lebihan jani nyakit ang tendang. Kewa mulehan melembang, situasi gumingang san memanang. Niki gende boye mana mese simbe, kulian gendeng goye maset yang ngeleng. Kulian situasi bumi kekini, jak mekejang jani ngerasa yang tatororeng kore dolalilolalilang. Tatarore tarirarore ro, tatarore tore torarirarore, tarore tare tarirore ro. Kulian COVID-19 jak lebih yang jani nyajak nyakit ang dendang. Kewa kulehang melembang, situasi gumingang san memanang. Situasi gumingang san memanang.